Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, salah satu perkara yang paling hangat sekarang berlaku di Malaysia adalah tentang projek-projek suntikan ekonomi ketika Perikatan Nasional bernilai 600 bilion. Tetapi yang sekarang ini paling disiasat oleh SPRM adalah 92.5 bilion. Dan terbaru yang paling mengejutkan, pastinya yang menakutkan ramai pemimpin Perikatan Nasional adalah SPRM sudah pun menangkap dalang kepada memungut komisen untuk dimasukkan kepada akaun parti politik. Dan terbaru ini dari Malaysia Gazette, di dalam Twitter yang menjadi viral sekarang, fitnah anak menantu Muhyiddin terlibat dalam projek 600 bilion, Perikatan Nasional Alorstar buat laporan polis. Ini berikutan ada satu berita yang mengatakan bahawa kemungkinan ada keluarga Tan Sri Muhyiddin Yassin, termasuklah menantunya, yang mungkin terlibat dengan projek tersebut. Dan akhirnya itu telah membuatkan PN Alorstar buat laporan polis. Telah disiarkan di Malaysia Gazette punya Twitter, ini dia. Walaupun begitu, yang saya suka untuk kongsikan kepada anda semua adalah komen-komen yang amat-amat bernas. Komen-komen yang boleh kita pikir ada kebenarannya juga. Pertama sekali, kita harus tahu bahwa tidak ada siapapun nama yang disebut di dalam laporan-laporan berita tersebut. Tetapi, kenapa tiba-tiba ada yang menggelupur? Salah satu komen yang best yang ingin kongsikan ialah daripada Nasir. Dia nak tanya, dia kata nak tanya sikit, dulu bukan KPM8 yang dok jaja kerajaan telah berbelanja 600 bilion untuk kesejahteraan rakyat masa pandemik? Dia sendiri yang mengaku di dalam satu, kalau saya tidak silap, pada satu acara bersama dengan di sana dia kata negara sudah kehabisan uang kerana dibelanjakan begini-begini ya, beratus bilion. Lepas itu tiba-tiba apa yang jadi? Oke. Kemudian ada lagi tweet yang lain yang memberi komen, kenapa bukan tuan punya badan yang buat repo Lepas itu hoi kata Mr. Boys. Lagi satu katanya daripada Strange 64083602, Baru start tertangkap dan nak buat siasatan dah kata fitnah. Inilah budaya yang tak sihat. Tak sihat langsung. Ada komen lagi yang lucu betul. Adakah fitnah yang ada cuma sebut sepupu dia? Kenapa terasa? Itulah persoalannya. Belum pun sebut nama, belum pun beritahu apa-apa, siasatan masih di jalan, tapi dah sudah menggelupur. Kalau tak salah, kenapa takut? Berani kerana benar, takut kerana salah. Ada lagi komen nih, dia kata Perikatan Nasional memang tak bijak. Abah dan Lebai klaim masa kempen dengan bangganya abah belanjakan duit besar itu. Betul. Bila dah kena siasat, dikatakan pula fitnah, padahal sendiri yang jaja cerita. Abdul Rahman kata, ya ke tiada angin, masakan daun niok bergoyangkan, takkan nak guna kipas angin pula kan, logiknya ni, dia kata. Bila sudah kena tangkap baru nak blame menantulah dan sebagainya lah, kalau tidak dia meja enjoy hasilnya, kata NBK. Ramesh Rao AKS, dia kata tersentap pula Perikatan Nasional. Ini orang PAS ke orang Bersatu ni? Jilat licin nampak? Kata si Salam Rosario.
Kemudian pawang SOOD kata, mas muka tak cam budak yang tu ke, dia kata. Kemudian Hang Jebat, H Jebat, Jebat melawan. Dia komen begini, SPRM yang kecup PM 10 pula yang salah. Hoi hoya ho, siapa sokong penyamun? Kecut dah situan ni, dia kata. Seorang jaga report polis tu, mana yang nasional yang lain, sila Perikatan Nasional yang lain, dia kata lagi. Lepas itu ada lagi penghulu kebenaran, komennya, kebangangan apa kak ini, biarlah polis maupun SPRM selesaikan siasatan dulu. Takkan ketua penunggang dah keluarkan arahan untuk pakat buat laporan polis? Ho 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 ho, ingat arwah sahabat saya yang tegar dulu, dia kata. Hasul pula bagi komen, ha ha ha, abang tolong jangan cegembira awal, tertinggal bas ke tu. Ya, begitulah. Dan memang betul lah, kerana hantaran ini memang banyak orang bagi respon yang macam-macam. Okey, saya teruskan dulu. Saya nak kongsi ni. Saya nak kongsilah. Apa komen-komen orang. Nak bercakap bukan mas, tak ada etika ke? Yang satu ni kata. Lepas tu ada lagi Haikal Mahmud kata, sikit-sikit report polis pula puak ni. Gentle lagi Datuk Seri Najib, sampai rumah kena tebuk atap pun tak ada pula dia pergi buat report polis. Apa yang kau merepek ni labu, kata si Sony Silverian. Lepas tu Cempaka Sari kata, abenda fitnah pula ni, kan SPRM yang buat, ada bukti lah tu. Betul, yang ini saya suka. Takkan SPRM buat siasatan kalau tak cukup bukti? Takkan SPRM buat kertas siasatan kalau tak ada modus operandi? Kalau tak ada modus operandi, buat buang masa SPRM saja. Buang masa tenaga, buang masa kerja. Banyak kerja lain, banyak siasat benda lain yang boleh dibuat. Kalau tak ada apa-apa modus operandi, tak ada apa-apa bukti yang perlu untuk disiasat, SPRM tak akan siasat. Tapi kerana adanya bukti yang perlu disiasat, ada bukti cukup bahwa benda tu memang perlu disiasat, maka SPRM siasatlah. Lepas itu Muhammad Supian Ismail kata begini, ini lagi power. Dia kata, report polis cukupkah? Kalau berani kerana benar, kenapa tak saman saja? Saman, tengok kita tengok di mahkamah siapa yang menang, yang satu atau yang satu. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, begitulah kejadiannya yang berlaku apabila sudah merasa panas kerana sudah ada yang kena tangkap. Harap-harap diorang tidak bersalah lah, harap-harap taklah mereka menggelupur. Tenang-tenang saja, sekali lagi, berani kerana benar. Hanya orang takut yang takut. Orang takut yang takut. Hanya orang salah yang takut. Orang benar tak takut. Okey. Kita jumpa lagi. Bye-bye.